Video pendek memperlihatkan pohon yang berada di pinggir jalan aspal tumbang hingga menimpa pengendara sepeda motor yang melintas kini beredar di media sosial. Pada video itu, awalnya pohon besar yang berada di samping kiri jalan raya tersebut tumbang secara tiba-tiba. Pada saat itu pula banyak pengendara yang sedang melintas. Namun naasnya, ada satu pengendara sepeda motor metik putih sedang melaju dengan kecepatan tinggi sehingga pohon tersebut hampir menimpa kendaraan roda dua itu. Meskipun pengendara itu bisa menghindar, tetapi sepeda motor tersebut masuk ke bandar lantaran laju kendaraannya sempat oleng. Sedangkan pengendara lain berhenti secara mendadak tepat di depan pohon tumbang tersebut. Video viral ini satu di antaranya telah dibagikan oleh akun Instagram @memomedsos. Pada keterangan video itu tertulis, peristiwa itu terjadi di daerah Desa Kembang Kerangdaya, Kecamatan Aikmel, Senin 14 November 2022. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.